Halo gengs, gimana kabarnya? Seperti biasa, Bang Panjul akan selalu mendoakan agar kita semua dalam keadaan sehat, dan dicukupkan rezeki serta kuota internetnya. Karena pada pembahasan kali ini, Bang Panjul akan membawakan spoiler Donghua Swallowed Star, episode 187, berdasarkan versi novelnya, jadi akan ada ketidaksamaan antara gambar serta video, karena videonya sendiri, diambil dari beberapa episode yang sudah rilis. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, langsung disubrek aja, biar nggak ketinggalan spoiler ataupun alur cerita dari Donghua lainnya. Setelah menyelesaikan diskusi tentang rencana migrasi ke planet lain di alam semesta, Luo Feng kembali melakukan perjalanan menggunakan kapal alam semesta miliknya, dengan tujuan planet Mars. Di saat kapal tersebut sedang melakukan perjalanan, Luo Feng pun menyempatkan dirinya memasuki ruang virtual alam semesta, untuk membeli kabin nutrisi kelas E. Yang dimana kabin ini sendiri, sering digunakan oleh para penguasa sektor untuk memulihkan luka-luka yang diderita pasca pertempuran. Selain itu, kabin ini juga disebut kabin evolusi, karena mampu membuat seorang pejuang yang berada di tingkat bintang level 9, dalam waktu singkat menerobos tingkat semesta. Namun tentunya, setiap ada keuntungan, pasti akan ada kerugian, yang dimana jika seseorang menggunakan kabin ini dengan alasan untuk menerobos tingkat kultivasi, maka kedepannya, orang tersebut tidak akan pernah bisa menerobos ke tingkat tuan domain. Hal itu dikarenakan, pondasinya yang sudah tidak kokoh, karena melakukan terobosan menggunakan kabin nutrisi. Selain itu, biaya penggunaan kabin nutrisi ini juga cukup mahal dan sangat mengejutkan, dimana untuk menciptakan seorang pejuang tingkat semesta, akan membutuhkan 1 ton cairan nutrisi yang harganya mencapai 10 miliar dolar alam semesta, yang dimana 10 miliar dolar alam semesta ini jika digunakan untuk membeli budak, maka Luo Feng bisa mendapatkan lebih dari 100 budak tingkat alam semesta. Dan alasan mengapa kabin nutrisi ini sangatlah mahal, hal itu dikarenakan benda ini sendiri adalah benda yang pasti dimiliki oleh seorang tuan sektor, karena sering digunakan untuk memulihkan luka-lukanya. Walaupun telah mengetahui efek sekunder yang kedepannya bisa memperlambat evolusinya, namun Luo Feng tetap membeli kabin tersebut. Hal itu dikarenakan dengan tubuh binatang bertanduk emas sebagai pondasinya, yang untuk mempercepat evolusinya, binatang itu hanya perlu menelan logam paduan. Jadi selama Luo Feng memiliki uang untuk membeli logam tersebut, maka dirinya tidak akan memiliki hambatan dalam hal evolusi ataupun pondasinya. Setelah membeli kabin nutrisi, Luo Feng pun menempatkan dirinya di Mars dan memulai sesi pelatihan tertutup di dalam kabin nutrisi. Dan ternyata, hal itu dikarenakan saat ini tubuh binatang bertanduk emas telah menunjukkan tanda-tanda akan menerobos ke tingkat semesta level 1. Saat memasuki kabin nutrisi, Luo Feng pun segera menenggelamkan dirinya di dalam 1 ton cairan nutrisi yang harga untuk 1 tonnya dapat membeli 100 budak tingkat alam semesta. Dan pada saat itu, tak tanggung-tanggung, Luo Feng langsung membeli 10 ton cairan nutrisi yang akan ia gunakan secara bertahap, yang jika uangnya digunakan untuk membeli planet, maka itu setara dengan harga 100.000 planet kehidupan. Setelah memasuki kabin nutrisi, tampak cairan nutrisi yang diisi dengan energi kehidupan pun dengan cepat terserap ke dalam tubuh Luo Feng melalui setiap pori-pori kulitnya. Energi yang mengandung kekuatan kehidupan itu, segera memicu transformasi gennya. Hal itu ditandai dengan rambut Luo Feng yang terus tumbuh panjang, kulitnya yang tampak mengkristal, tulangnya menjadi lebih keras, serta otot-ototnya menjadi semakin padat, dan penguatan kemampuan bertarung yang naik dengan signifikan, diikuti cairan nutrisi yang terus berkurang dan perlahan-lahan mulai mengering. Di saat yang sama, tiba-tiba gelombang panas bertekanan tinggi menyapu seluruh tubuhnya layaknya handuk yang membasuh tubuhnya. Saat proses evolusi yang berlangsung hampir 1 bulan itu benar-benar selesai,
tampak Luo Feng yang berdiri dan melompat keluar dari kabin nutrisi, yang tingginya sekitar 3 meter. Di saat yang sama seragam pertempuran merah tua secara otomatis terbentuk dan menutupi seluruh tubuhnya. Melihat evolusi tubuhnya, Luo Feng pun berkata, "Babata, kemampuan evolusi dari kabin nutrisi ini memang benar-benar persis seperti apa yang kau katakan, dan efeknya sungguh menakjubkan," ucap Luo Feng, dengan mata yang tampak berbinar. Di sela itu Babata berkata, "Luo Feng, tidak peduli seberapa efektifnya kabin nutrisi itu, namun itu harus diimbangi dengan kekuatan tubuh. Yang dimana setelah berbaring di kabin nutrisi selama setengah bulan, maka kau harus beristirahat selama setengah bulan, baru bisa menggunakannya lagi," ucap Babata, lalu kembali berkata, "Oh ya Luo Feng, bagaimana dengan perkembangan pelatihan segel jiwa 10.000 pedangmu? Apakah ada peningkatan?" tanya Babata lalu kembali berkata, "Ingatlah, satu-satunya cara untuk mendapatkan budak kuat alam semesta adalah dengan cara menyelesaikan proses pelatihan segel jiwa 10.000 pedang, karena dengan menguasainya, barulah kamu akan membuat sedikit kemajuan di jalur segel jiwa," ucap Babata dengan acuh tak acuh. Mendengar ucapan itu Luo Feng lantas berkata, bahwa saat ini dia telah mampu mengendalikan 226 pedang jiwa secara bersamaan, ucap Luo Feng. "Hah, benar-benar terlalu lambat, Luo Feng, untuk dapat mengendalikan 10.000 pedang jiwa, jalanmu masih sangatlah panjang. Belum lagi setelahnya, kamu harus melatih cara untuk menyatukan 10.000 bila itu menjadi satu, dan ini masih sangatlah jauh, jadi berlatihlah dengan lebih keras," teriak Babata. "Ya aku mengerti," ucap Luo Feng, sembari tersenyum. Lalu setelahnya, Luo Feng pun melangkah keluar dari pesawat alam semesta miliknya dan mendarat di permukaan Mars, sembari melihat ke arah badai pasir yang mengarah ke tempatnya. Di saat yang sama, tiba-tiba tampak gambaran monster raksasa yang keluar dari badai pasir, yang dengan cepat melesat ke arahnya, disertai raungan ganas. Melihat hal itu, Luo Feng pun menggelengkan kepala sembari berkata, "Hah, seperti sudah saatnya si bayi besar itu untuk menerobos ke tingkat semesta," ucap Luo Feng, yang dalam sekejap, menuangkan tumpukan logam berharga dari cincin penyimpanan miliknya. Dan ya, monster raksasa itu adalah Golden Hornet Behemoth, yang saat itu akan segera menerobos ke tingkat semesta level 1. Di sisi lain, setelah menuangkan sejumlah besar logam berharga dari ruang penyimpanannya, Luo Feng pun segera terbang menuju pesawat ruang angkasa miliknya, dan menyaksikan dari kejauhan, tingkah si Golden Hornet Behemoth, yang dalam sekejap mata menelan semua tumpukan logam berharga itu. Singkat cerita, hari demi hari pun telah berlalu. Terlihat saat itu, di permukaan area gurun planet Mars, tampak si Golden Hornet Behemoth, yang berteriak kegirangan hingga bergema memenuhi langit. Mendengar lolongan itu, Luo Feng segera keluar dari pesawat luar angkasa dan melayang di udara, sembari melihat ke arah di mana binatang bertanduk emas yang melolong dengan teriakan yang memekakkan telinga. Di sisi lain di dalam dunia batin binatang bertanduk emas, tampak benua yang diselimuti kabut emas dengan diameter awal lebih dari 90 km, tampak mulai semakin luas, diikuti dengan gejolak dari seluruh dunia batin yang mulai bergetar hebat. Singkat cerita beberapa jam kemudian, kabut emas yang awalnya menyelimuti seluruh dunia batin binatang bertanduk emas, seketika berangsur-angsur menghilang, dan memperlihatkan benua batin yang awalnya berdiameter 90 km, telah berevolusi dan semakin membesar hingga mencapai 1000 km. Dengan kata lain, dalam beberapa jam saja, luas area dunia batin milik binatang bertanduk emas telah diperluas sekitar 10 kali lipat. Di sisi lain, tepatnya di atas permukaan Mars yang tandus, tempat di mana binatang bertanduk emas yang awalnya telah berada di puncak tingkat bintang level 9, akhirnya memulai transformasinya, ditandai dengan lolongannya yang keras, saat tubuhnya perlahan-lahan mulai membesar, serta tulang dan sisiknya yang menjadi semakin keras, serta tanduk ketiganya yang bahkan mulai muncul di dahinya, diikuti dengan munculnya ukiran emas seperti baju besi yang menutupi sebagian besar tubuhnya, yang juga mulai mengeluarkan cahaya misterius yang terus merembes ke dalam tubuh binatang bertanduk emas. Di saat yang sama, tampak semua energi di planet tersebut yang tiba-tiba diserap dengan gila-gilaan, membentuk pusaran energi yang menakutkan, yang juga merembes masuk ke dalam tubuh Golden Hornet Behemoth. Saat proses evolusi itu sepenuhnya telah berhasil, tampak satu lubang hitam misterius yang dikelilingi kabut spiritual di dalam dunia batin Golden Hornet Behemoth, yang membuat Luo Feng bertanya-tanya, "Lubang hitam apakah itu?" Yang langsung dijawab oleh Babata, bahwa lubang hitam yang dikelilingi kabut misterius itu adalah inti kekuatan spiritual yang sangat murni, yang hanya dimiliki oleh para pembaca roh di tingkat alam semesta. Dengan demikian, saat ini Golden Hornet Behemoth telah berhasil menerobos ke tingkat semesta level 1. Mendengar ucapan Babata, Luo Feng pun tersenyum gembira.
Namun saat itu, Luo Feng kembali dikejutkan, saat melihat perubahan besar pada tubuh Golden Hornet Behemoth, yang dipenuhi ukiran emas yang lebih menyilaukan dari sebelumnya. Bahkan kilauan sisik itu hingga menutupi sebagian area planet Mars. Melihat kejadian itu, Babata pun ikut terkejut sembari berkata, "Luo Feng, kabut emas ini adalah domain milik Golden Hornet Behemoth," ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun terperangah kaget. "Apa? Domain? Jadi Golden Hornet Behemoth telah memiliki domainnya sendiri," ucap Luo Feng, yang tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. "Waduh gengs, sudah menerobos tingkat semesta, ditambah dengan domain emasnya, pasti jadi makin OP aja nih si Golden Hornet Behemoth." Oke gengs, pembahasan kali ini kita sudahi sampai di sini saja ya. Dan jangan lupa, jika suka dengan alur cerita spoilernya, silahkan di like, dan bagi yang belum subrek, jangan lupa ditekan juga tombol subreknya. Akhir kata, Panjul di sini pamit. Bumi